Halo semuanya, selamat datang di channel Thomas Street Shop. Perkenalkan, nama saya Utomo, owner dari Thomas Street Shop. Di kesempatan kali ini, saya ingin mereview motor balap, salah satu motor balap saya, yaitu Honda Beat Matic 155cc tahun 2008. Motor ini awalnya di tahun 2011, saya bawa mesinnya ke Thailand dan saya bikin di sana. Dulu speknya piston 58, stroke 58, karbu PE28. Cuman seiringnya berjalan, waktu itu sempat motor ini sekali datangnya ke Indonesia juara 1, 2, 3 di event Surabaya, di event TDR seri 1. Dan seterusnya motor ini sering podium. Tapi seiringnya berjalan, motor ini saya rubah speknya karena CR 58 itu di Honda Beat ini terlalu riskan karena dekat, tipis banget ke boringnya, tipis banget ke baut tanam. Jadi baut tanam itu suka ngangkat, suka dol, dan suka keluar oli. Jadi akhirnya saya memutuskan motor ini saya serahkan ke mekanik saya, Juno Motor, Bang Plek, dengan mengganti speknya. Akhirnya waktu itu saya naikkan struknya, geser BN-nya dengan struk 60 dan sehar jadi 57. Dengan spek seperti ini, mesinnya jadi lebih awet dan lebih kencang juga gitu. Setelah bagian mesin itu dirubah, akhirnya Bang Plek merubah headnya juga. Headnya sekarang pakai klep 2824 batang 4,5 dengan cam durasi in 277 x 274 dan overlapnya in 3,70 x 3,60 dengan lift in 1030 dan x 1020. Dengan cam seperti ini lebih bagus dari yang bikinan Thailand sebelumnya karena atasnya lebih jalan. Dengan perubahan mesin seperti ini, akhirnya kita merubah bagian CVT juga. Kampas ganda kita pakai LHK yang karbon, puli kita pakai Vario 110 yang tadinya derajatnya 15 kita rubah jadi 14,8. Fanbelt kita masih menggunakan fanbelt standar. Untuk puli roller kita pakai roller LHK ukuran 7 gram rata. Dan untuk CDI kita pakai CDI BRT Super Pro. Dan untuk rasionya kita pakai 14:42. Dan untuk settingan karburator, spuyernya mainjetnya pakai 125, pilotnya pakai 42. Dengan spek seperti ini, motor ini mampu tembus waktu 8:00. Ya, untuk rangka motor ini baru banget dirubah karena rangka sebelumnya menggunakan rangka standar, cuman dibolong-bolongin aja. Tapi kalau untuk kali ini, rangka ini saya bikin ke two-stick frame Depok, saya roll. Jadi rangka depannya pakai aslinya, rangka belakangnya ini dipotong dan di roll, dibikin lagi. Jadi posisi duduk joki lebih nyaman, motor juga lebih rendah. Dan untuk bagian depan yang tadinya bukan ayam jago, tadinya pakai stang sepeda, sekarang saya ubah pakai stang jepit. Untuk segitiga saya pakai segitiga Sonic. Untuk tabung shock saya pakai Sonic juga. Untuk kaliper saya pakai Nissin. Untuk tromol dan piringan saya pakai punya Sonic. Dan untuk pelek depan depan belakang saya pakai DDR, depannya 120x17, belakangnya 140x17. Untuk ban depan saya pakai 45/90 V-rubber slick. Dan untuk belakang saya pakai Tidmaidas 60/80.
untuk tanki almu, full tap almu, stang almu, master rem ini merek Moxie, engine on off BRT, stabilizer Kitako, tromol belakang pakai tromol Thailand yang bolong-bolong. Untuk shock belakang pakai ISS seri TRC 300 yang bisa di setel. Sekian penjelasan dari saya mengenai motor balap ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Thank you.